berapa tahun usianya? Kita? Ya, kira-kira. Kok kira-kira? Iya, kok kira-kira? Jadi kita usianya 10 tahun. Nah, coba itu kan berdua, coba kita sendiri sekarang. Usianya berapa? 10 tahun. 10. Oh, pantas diusir Jepang lo. Ngomong 10 tahun aja susah banget lo. 10 tahun. Iya. Ya beneran kita kumbang. Satu. Coba hitung satu. Sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu dulu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba kamu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita kan bisa aja. Bisa dong. Sampai 10 coba. Sampai 10. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya. Salah. Yang kemarin aku ajarin gimana? Iya, kamu yang salah. Sebentar. Okay. Kita fakta-fakta kalian ternyata ini dulu pernah sampai enggak bisa bayar listrik katanya. Benar ya, kamu. Itu benar. Aku dulu beneran enggak punya duit sama sekali. Oh. Jadi aku tinggal di kos-kosan. Iya. Kos-kosan itu harusnya token kan? Token ada kan? Iya. Ini kalau Indonesia itu panas banget. Oh iya. Bukan sedih, keringet loh. Oh, iya. Oh, bukan. Terus. Jadi, aku kalau ini gak ada kerja nih, agak ada apa-apa. Lagi gak ada kerjaan. Iya, gak ada kerja apa-apa. Jadi aku ini, kalau ada di kos-kosan terus, aku bayar listrik terus kan. Okay. Jadi, aku pagi berangkat rumah dari mall. Karena mallnya tuh ada AC kan. Mall, terus aku duduk, pesan kopi, aku sampai malam. Jadi 12 jam lebih aku di kafe mall. Oh, karena di kosan gak ada listrik. Iya, terus aku beli nasi goreng pinggir jalan, aku makan di mall. Tapi ini jangan ketahuan kan, aku makan dari luar, jadi aku ini sembunyi, makan gini. Oh, sembunyi, iya. Biar gak ketahuan kalau kamu bawa makanan dari iya, luar. Iya, betul. Jadi aku dulu, aku beneran aku gak bayar sama sekali, gak bisa bayar. Itu dulu? Ya dulu aku. Kalau sekarang kan pada saat kondisi kamu udah mulai banyak pekerjaan, ya, entertain. Iya, ya, jadi kan? Aku sekarang udah punya rumah, udah punya mobil. Punya pacar? Belum punya pacar. Oh. Ya, iya. Tapi soalnya kamu tapi sekarang kerjaan udah intens. Iya, terima kasih banyak ya, aku beneran aku... Terima kasih kok sama gue? Iya, aku bukan. Terima kasihku Indonesia, iya, gitu. Iya. Aku beneran cinta Indonesia. Cinta Trans TV. Yeah. Oh ini bener nih, kalau cinta Trans TV lagi butuh kerjaan ya. Minta dong. Tapi kamu tuh kan dari Jepang. Kamu bisa susah waktu kamu di Indonesia, kenapa nggak pulang ke Jepang gitu? Di Jepang mungkin akan lebih susah. aku juga beneran nggak laku aku.